Emmanuel Adebayor membela diri setelah mendapat banyak kritik. Dia menegaskan berhak menggunakan kekayaannya untuk apa saja. Mantan bintang Arsenal dan Tottenham Hotspur ini jadi sorotan karena pengakuannya tak akan menyumbang untuk membantu layanan kesehatan dalam memerangi virus corona di negaranya, Togo. Pemain yang juga pernah berseragam Manchester City ini menyatakan bahwa dia tidak berencana menggunakan uangnya untuk membantu mereka yang sedang berusaha menghentikan pandemi COVID-19. Sebab dengan kekayaannya tersebut dia ingin melakukan apa yang dia suka. Adebayor menghasilkan 175 ribu pound sterling atau sekitar 3,38 miliar per minggu ketika merumput di Stadion Etihad. Tak heran dia bergelimang harta saat melakoni karir profesional bersama raksasa Premier League tersebut. Saat ini Adebayor sedang menjalani isolasi di Togo. Meskipun negaranya ikut terkena dampak pandemi COVID-19, Adebayor menolak memberikan sumbangan. Terlepas dari pernyataannya tersebut, Adebayor sudah pernah melakukan tindakan kemanusiaan di Togo. Dia pernah membantu orang-orang berkurangan dan berkomitmen memperbaiki kehidupan anak-anak di sana. Adebayor meninggalkan Amerika Selatan untuk kembali ke Togo. Melalui penghentian di Prancis, membuat Adebayor mendapat kritik karena mantan penyerang Real Madrid tersebut ditengarai membawa virus kembali ke negaranya. Meskipun sang pemain dengan tegas menolak tanggapan tersebut. Dapatkan update video terbaru berita indonesia.link dengan cara subscribe lalu klik tombol lonceng. Dan ikuti semua sosmed kami. Jangan lupa ya!